merasakan perkara yang sama, bahawa kita tak sangka dalam hidup kita kita akan merayakan Aidilfitri dengan cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dan walaupun raya esok, tapi saya ucap awal-awal. Takut tak buat video pula raya nanti, sibuk. Tak sibuk lah. Sebab dah PKP ni tak ke mana lah. Duduk di rumah aja. Baik, hari ini saya nak buat reaction untuk iklan raya tahun 2020. Petronas, Saji dan juga TM. Yang Petronas ni saya ada tengok walaupun tak habis sebab iklan dia panjang kali ni. Dia buat macam kartun sikit. Apa, animasi. Yang Saji dengan TM, Saji ni sebab saya tak tengok, tapi saya ada baca ada ulasan yang mengatakan iklan dia bagus lah. Sedih lah kan. Dan juga iklan TM pun dipuji. Jadi saya pilih tiga iklan ni sebab satu, Petronas memang saya minat lah setiap tahun iklan dia. Saya tak pernah miss sejak daripada arwah ni dulu, Yasmin Ahmad dulu buat iklan. Kemudian iklan yang Saji dengan TM ni saya pilih kerana nampak banyak orang kongsi di Facebook. Saya tak nak tengok lagi yang betul, saya cuma akan tengok waktu sekarang ni sepenuhnya. And then saya akan buat review lah, kita tonton sama-sama lah ya. Okay, baik, kita mulakan dengan, sekejap saya cari earphone saya. Okay. Oh, sebelum tu saya nak jemput lah rakan-rakan viewer yang menonton channel saya, terima kasih. Saya nak jemput anda subscribe dan juga follow lah IG saya. Saya ada letak kat description. Saya nak tambah kenalan di ruang maya ini. Dan apa salahnya kita berkenalan? Kalau anda nak tahu, anda boleh kenal saya. Baju yang saya pakai ni saya beli tahun 2001. Songkok yang saya pakai ni pernah dipakai oleh ayah saya sewaktu akad nikah dengan mak saya tahun 1980. Oh, saya ada banyak simpan kenangan. Jadi saya harap kalau boleh kita bertambah kenalan, mencipta kenangan baru. Baik, kita tonton video pertama iklan Raya Petronas 2020. Judulnya tak silap saya, Antara Dua Jendela. Baik, 1, 2, 3. Suasana kampung lah. Animasi Dara, rumah Mak Teh. Uda, rumah Pak Tam. Oh, Uda dan Dara. Rumah bercinta ke apa? Jika dipandang sebuah kisah cinta. Okey, tahun 2015 eh. Selamat Hari Raya, Abah. Abah, Syah nak minta ampun ke Abah kalau ada salah silap apa-apa. Oh, bunyi mercun. Hari Raya ni ramai kan, banyak kereta semua. Pagi-pagi udah minta gula ni. Gula kan dia? Alah, setahun sekali dia minta gula. Setahun sekali minta gula. Apa kehen muka masam? Apa tu? Okey, saya dah faham dah. Ni kali ketiga saya tengok. Okey, sekarang saya dah faham. Bila dia sebut gula, patut dia sebut kenapa muka masam. Mungkin gula tu bermaksud senyuman. Mana tak senyum? Hari raya kan, kena senyum lah. Berkias juga kan, Mak Tam ni tanya kat Patih eh. Gula mana gula? Muka tu tak senyum. Senyumlah sikit kan. Tapi rumah jiran dia je yang ramai orang. Oh, tak boleh balik. Tahun 2016 pun minta gula juga.
2017. Tapi sedih eh, kalau ada jiran kita yang macam apa, macam dalam iklan ni, yang tak ada orang datang berkunjung. Lepas tu, "Assalamualaikum Abah. Syah sibuk buat kat hospital ni. Sekarang Syah telefon balik ya Abah." Tak, 2020. Esok telefon dulu. Anak dia pakai Syah, Abah, PPE. Anak dia frontliner eh. Bangga berbenar dengan Syah. Saya kalau ayat orang tu cakap macam tu, ayah bangga dengan awak tu. Ha? Menusuk. Oh, anak si Mak Mak Tam ni kerja petunas. Eh, Mak Tam lah Mak Teh. Kata anak kamu tu tak balik lah ya. Nampak gayanya macam tu lah. Syasha? Rupa juga. Apa ke bendanya tu? Ni lawat perak tu ni. Gula. Ha, dia. Kamu yang nak kan? Nama baik-baik lah jiran awak. Dah tak tahu ni tak. Akhirnya berbaiklah jiran dan hari-hari. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Bumi sungguh ciptaan Tuhan. Syasha. Abah. Kamu sama dengan adik saya. Abah makan apa tu? Adalah kawan abah yang bagi. Cuba teka. Tam. Hai Syasha. Alah, Syasha rindu lukisan nak datang mati. Lukisan tu pun, animasi tu pun lebih kurang dengan muka sebenar. Macam ada. Wah, sedapnya. Assalamualaikum, Mak. Eh, pasti Pak Tam ni muka gaya macam arwah Pak Jabit ni. Ada sikit-sikit lah, Kak. Ingat tak, lakon Pak yang laku watak Pak Jabit. Dapat. Ni ha, ada. Sanitizer ada. Tepuk muka. Baju baru pun ada. Pak Geli. Gula pun tak? Gula. Tak cek gula ada tak, kan? Jarak menegakkan kita jika jendela hati dibuka. Gitu aja. Fazli, kata Idok ke nak hantar care package teman? Care package. Boleh berbenar, Yung. Sampai masa, teman hantar rombongan. Eh, cik. Oh. Itulah tadi ya, iklan Petronas. Dia maksud-maksud kias dalam bahasa Perak. Tapi cara kias orang dulu-dulu lah saya rasa ni. Bila bercakap gula tak ada ke, maksudnya mungkin itulah senyuman. Dan gula tu berkait dengan apa ni, bila kita senyum kat orang ni, kita, orang biasanya akan senyum balik kat kita. Dan bila kita sama-sama senyum, orang rasa senang hati dengan kita. Itu mungkin maksudnya jendela hati terbuka lah. Dan tapi itulah eh, untuk tahun ini Petronas buat animasi. Kita kena faham lah, mungkin sebab tahun ni tak boleh nak, tak dapat, apa, tak dapat gunakan permit untuk buat produksi eh. Production tak boleh nak gunakan permit pekerja, pelakon dan sebagainya. Tak terpaksa lah gunakan animasi macam ni. Tapi apa pun, untuk tahun 2020 ni iklan Petronas okey lah, menceriakan. Sebelum-sebelum ni iklan sedih kan. Jadi bila dah dalam mood sedih, tak boleh nak balik kampung, tak boleh nak beraya dengan sanak saudara, kita dapat iklan yang mengembirakan ni, mengubah hati lah sikit. Baiklah, saya nak tengok video yang kedua, iklan raya tahun 2020 daripada syarikat Saji, brand Saji. Saji ni minyak masak lah yang saya tahu. Jom kita tengok. 1, 2, 3. Kuah kacang ibu. Nak buat kuah kacang ni bukan main-main, kena ikhlas. Nak masak. Fauziah Nawi, pelakon veteran. Bahan-bahan kalau boleh seniman. Seniwati. Serai, kuas dan cili pun kena cantik. Kopik bawang dia elok, kacang pula kenalah tunggu halus. Sekarang cicikit pula orang nak makan. Kenapa tak pakai blender je? Tumbuk. Nanti lekat kat gigi. Ibu lupa. Minyak kena betul. Ibu selalu guna minyak Saji. Kan? Minyak Saji. Guna minyak apa?
tahu ibu. Minyak saji. Pandai. Ibu. Ibu kira ketuk kita orang tak dapat balik tahun ni. Yalah ibu. Ibu okey ke kat kampung tu? Ibu okey je. Tak usah risau pasal ibu lah. Mak macam tu kan? Kau orang tu. Kalau kita tanya mak okey ke? Macam tu lah dia jawab. Dia susah hati pun jawab okey je. Yang penting ibu tahu. Anak-anak ibu ada di sini. Biar jauh di mata, tapi jangan sesekali jauh di hati. Masak seikhlas hati, dengan saji pasti menjadi. Bila tahun ni saya tak dapat nak beraya dengan mak saya, dengan mak mertua pun tak eh. Yang saya buat rasa tersentuh ni sebab bila dia kata yang penting mak tahu anak-anak berada di hati tu. Sebab kalau kalian ingatlah eh, Fauziah Nawi pelakon yang jadi ibu ni boleh kata agak baru juga kehilangan anak dia. Anaknya meninggal dunia bulan 10 tahun lepas, lemas ketika pergi mancing kat dekat saya lah. Jadi saya teringat lah bila ada video yang dia sebut dia redha dengan pemergian anak kesayangan dia tu kan. Tak disangka-sangka anak dia meninggal dunia dalam cara begitu. Jadi bila waktu disampaikan ayat tu, dialog tu, yang penting mak tahu anak-anak mak ada di hati tu, saya boleh rasa yang dia sebenarnya menyampaikan perasaan dia. Walaupun pelakon, tapi dia tak melakonkan perasaan tu. Perasaan tu memang perasaan yang betul. Dia rindu kat anak dia, arwah anak dia. Allah. Saya menyeru kita yang Muslim, kita sama-sama doakan semoga arwah anak ibu Fauziah Nawi ni dicucuri rahmat, dan kita sedekahkan Fatihah untuk dia lah. Baik, kita ke video yang ketiga, video terakhir, iklan raya tahun 2020 daripada TM. Okey, kita mulalah eh. Saya pun tak tahu cakap apa dah. Tak ada sebab sikit. 1, 2, 3. Dan badannya Syawal kali ini terasa berbeza. Ini front line ya. Oh Allah, makan kat lantai je. Oh, buka puasa tu tepi jalan. Ni masjid Shah Alam. And oh, solat terawih dalam ward. Kita bayar zakat pun dah online sekarang kan. Nampak penat tu, ya Allah. Dalam hujan bekerja, saya ingat ayah saya. Ayah saya pun polis juga. Ni brother-brother rider hantar makanan. Yang kerja-kerja yang essential ni terpaksa bekerja lah. TM, TNB. Baju raya, Allah. Kosong je kan, nampak. Yang lampu tu pun saya viral lah kat Facebook ni. Waktu-waktu ni memang banyak orang dapat sumbangan. Kalau ni
rindu anak, ya Allah. Aktiviti di rumah sama lebih kurang kita. Oh, teringat pula kak Subu yang famous memasak. Raya pun dalam laptop ni online. Tepukan untuk frontliner. Saya, aduh. Seumur hidup lah, daripada kecil sampai saya besar sekarang ni. Seumur hidup saya rasa, saya yakin semua orang merasakan perkara yang sama, bahawa kita tak sangka dalam hidup kita, kita akan merayakan Aidilfitri dengan cara ini. Maksudnya, kalau beraya berjauhan di perantauan tu, itu pernah kita dengar pelajar-pelajar. Saya sendiri pun waktu belajar di Nimas Sarawak, ada tahun yang saya tak balik beraya di kampung. Saya beraya di Sarawak lah, di universiti. Itu saya rasa normal. Ada yang bekerja pada hari raya tu normal. Cuma kali ini beza dia, bukan hanya tak dapat beraya di kampung, kita tak dapat nak berziarah pun. Malah kerajaan hanya benarkan pada hari raya pertama aja kita boleh berziarah sanak saudara. Berbeza sebab sebelum ni, sekarang seminggu sebelum raya kita dah boleh balik kampung buat persiapan. And then hari raya pun ada orang ambil cuti seminggu. And beraya sebelah keluarga dia, pada keluarga mertua, jumpa sepupu, kawan-kawan lama, cikgu-cikgu. Tapi kali ni tak. Kan? Malah di setengah tempat, di kejiranan yang tertentu, mereka dah bagi tahu tidak ada aktiviti kunjung-mengunjung kerana kebanyakan mereka ada anak kecil, ada warga emas di rumah. Mereka tidak mahu mereka sendiri menjadi penyebab tersebarnya wabak ataupun tidak mahu mengundang tetamu yang mungkin ada simptom ataupun ada virus tapi tak nampak simptom. Jadi sedikit sebanyak perayaan kali ini kita rayakan dengan cara yang tak sama langsung dengan tahun-tahun sebelum ni lah kan. Tapi itulah dia kan, kita terpaksa berkorban. Kita kena fikir frontliner kita dah berkorban untuk seluruh rakyat Malaysia sejak daripada 18 Mac lagi. Jauh sebelum puasa lagi kan. Diorang dah berkorban untuk kita berjauhan daripada anak dan isteri, berjauhan daripada keluarga, memastikan rakyat Malaysia diberikan rawatan yang terbaik. Jadi sebagai membalas jasa, kita pula jaga diri kita di sini, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tak perlulah merentas negeri, tak perlulah kita menjadi penyebab tersebarnya wabak pula ya. Jadi kita muhasabahlah, kita anggaplah bahawa PKP ni, pandemik yang berlaku ini, hikmah dia kita menjadi orang yang memuhasabah diri, melihat kepada kekurangan diri, apa yang kita boleh improve. Dan jangan jadi selfish, jangan jadi hanya nak memenuhi kehendak diri sendiri saja. Kita perlu hormat orang lain juga. Baik, terima kasih kerana menonton. Saya tak ada nak ulas panjang. Dan sebab saya rasa message yang cuba disampaikan oleh iklan-iklan ini ada message tersendiri yang masing-masing ada tafsiran. Okey, untuk itu saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So jumpa anda di video seterusnya.